ini. Satu, menyatakan terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan menyebarkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dalam dakwaan satu pertama untuk umum. Dua, menyatakan terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan tidak terbukti secara sah. Hakim, kami akan berhenti sampai uang kami kembali. Ajab ya, teman. Ajab ya. Uangnya Anda ambil. Maka ya, aku minta diperiksa. Dari mereka semua. Yang mengurusi kasus ini. Semua, semua, semua. Anda, anak, ibu, semua